Yo, what's up, brother and sister, kembali lagi bareng gue di Sudi Piras, dan kali ini gue bakal mainin Minecraft lagi ya teman. Dan kali ini gue bakal bawain video tentang klarifikasi ya teman. Jadi sebelum kita mulai video ini, gue bakal bilang dulu makasih buat kalian yang udah bilang GWS dan semoga sembuh kemarin teman-teman. Itu banyak ya teman, dan gue senang, dan itu like-nya menyentuh 13 like. Gua senang banget, dan subscriber gua udah menyentuh 320 subs. Itu sangat senang, gua senang banget karena OTW 350 coy. Ayo naikin ke 350 subs ya teman. Ayo naikin. Oke, jadi kita bakal bilang kalau ya ini video klarifikasi. Jadi gua bakal klarifikasi kalau gua itu out dari Excited SMP. Ya buat kalian yang suka dengan series Excited, mohon maaf teman, karena gue harus out karena gue memilih untuk join user. Bukan berarti gue nggak suka di Excited, bukan berarti gue ada masalah di Excited, tapi ya karena gue harus pilih antara dua, antara Tempest sama Excited, jadi gue harus tinggalin salah satunya yaitu Excited SMP. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau Excited itu banyak yang udah terkenal tuh, antara lain adalah Fat, Adkasi, awas lu. Oke, yang antara lain adalah Fat, Adkasi, terus ada Dinova, ada Divandi juga, banyak teman, banyak yang udah terkenal di situ. Tapi kalau di Tempest nggak terlalu banyak teman. Dulu ada Sisi, tapi udah keluar, ya mereka nggak pernah record lagi. Ya jadi kasihan juga, jadi gue join aja di Tempest dan Excited gue tinggalin, ya. Dan gue itu tinggalin Excited masuk user SMP teman-teman. Iya, jadi mungkin di selanjutnya gue bakal opening di user SMP. Dan buat kalian, oh ya, gue mau bilang gue masuk user SMP bukan berarti gue gimana ya? Ya masalah phantom gitu teman, kalau dia itu dikhianati. Tapi kata Romansyah katanya itu udah baik kan, tapi gue nggak tahu juga sih. Tapi ya udah, buat kalian yang nggak suka ya udah nggak apa-apa. Gue masuk user bukan berarti gue nggak percaya apa yang dibilang phantom, tapi gue mau memperbaiki semuanya ya. Jadi itu yang tujuan gue masuk user. Ya jadi ya, itu aja kali ya klarifikasinya. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan tadi gue udah bilang belum kalau skin gue kenapa Steph? Belum ya? Oke, jadi skin gue Steph karena internet gue nge-lag. Bukan nge-lag sih, rusak. Ya rusak, lebih tepatnya rusak. Karena Minecraft PC Premium itu nggak bisa pakai skin sendiri kalau lagi offline. Ya, nggak bisa teman. Jadi karena itu gue harus pakai skin Steph, ya terpaksa. Dan Steph-nya pun lucu ya teman. Lucu, mirip apa ini, gue nggak tahu. Karena ini pakai resource pack faithful 32x32 ya. Ya gitu. Ya udah. Itu aja pemberitahuan dari gua, klarifikasi dari gua, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next time. Bye bye.